Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya ingin mengunboxing. Di sini ada satu paket, yaitu isinya sebuah tongsis. Tetapi tongsis ini berbeda dengan tongsis pada umumnya. Jika tongsis yang mungkin kalian pernah gunakan atau yang mungkin kalian sering lihat, untuk tombol shutter video atau fotonya itu ada di handlenya dengan mencolokkan audio 3,5 jack mm ke smartphone kalian. Untuk tongsis ini berbeda karena untuk pengoperasiannya itu dia memakai remote yang dikoneksikan melalui Bluetooth di smartphone kalian. Serta tongsis ini juga bisa dijadikan tripod. Jadi saya bilang ini mungkin 3-in-1 ya teman-teman, tongsis tripod yang dioperasikan melalui Bluetooth pada remote-nya. Dan untuk harganya, saya mendapatkannya di harga Rp67.000. Tetapi untuk pasarannya mungkin di sekitar Rp60.000-90.000. Saya beli di Tokopedia. Dan ini nama tokonya, mungkin jika kalian ingin membelinya nanti. Tapi nggak usah khawatir, untuk linknya saya juga sudah siapkan di deskripsi. Tinggal kalian cek saja jika ingin membelinya di tempat yang sama. Oke teman-teman, langsung aja kita unboxing untuk tongsis tripod ini. Oke teman-teman, ini dia tongsis tripodnya. Di sini kalian bisa lihat tongsisnya bisa dijadikan tripod karena di sini ada mini tripodnya yang bisa dilepas antara tripod dengan tongsisnya. Dan di sini juga ada keterangan bahwa bisa dipakai dengan kamera GoPro. Dan untuk warnanya ini adalah warna hitam. Dan untuk pengoperasiannya memakai remote yang dikoneksikan ke Bluetooth pada smartphone kalian. Dan di sini juga ada keterangannya untuk melock dan unlock untuk tongsisnya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini ada holder untuk handphone. Dan ini adalah mini tripodnya. Kita taruh dulu. Dan ini adalah tongsisnya. Oke, kita lihat. Dan di sini warnanya warna hitam, tetapi hitamnya hitam premium ya teman-teman, bisa kalian lihat. Dan di sini untuk remote-nya sudah menempel, ada holdernya. Jadi nggak takut jatuh. Dan untuk holder smartphone-nya di sini bisa diputar sekitar 180 derajat. Dan untuk handle-nya udah ada lapisan karetnya, jadi nggak licin. Serta di sini juga ada strap-nya. Lalu di bawahnya juga ada lubang screw untuk tempat mini tripod-nya, jadi bisa dijadikan tripod. Oke, di sini untuk lock atau unlock-nya di sini udah ada keterangannya, teman-teman. Oke. Jadi untuk unlock-nya itu ke kiri. Ini masih ada lagi. Oke, untuk panjang dari satu step ini sekitar 20 cm. Di sini ada 3 step. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi panjangnya sekitar, kalau ditambah sama handle ini, sekitar 1 meter lebih atau kurang gitu ya. Jadi untuk locknya tinggal kita putar ke sini. Oke, di sini udah mengeras. Oke teman-teman, untuk mengunlocknya kita putar saja ke arah yang berlawanan. Oke, seperti ini. Tinggal kita dorong, masukkan seperti ini. Tinggal putar lagi untuk meng-locknya. Dan di sini ada remote-nya, kita coba buka.
Tapi di sini terkait gitu, teman-teman, untuk mukanya ini kita congkel ke atas. Oke, seperti ini, lalu dorong ke depan. Oke. Dan ini dia adalah remote-nya. Oke, untuk menghidupkan remote-nya ini ada keterangannya. Oke, di sebelah sini, teman-teman. Ada bacaan on off. Kayaknya nggak kelihatan. Tinggal kita geser aja ini ke atas ke sini. Dan ini udah nyala lampunya. Artinya udah hidup. Tinggal nanti kita hubungkan ke smartphone. Cuma ini kita simpan dulu. Kita buka yang ini. Ini adalah mini tripodnya. Jadi jika kita sambungkan ke skru yang ada di bawah sini, ini akan menjadi tongsis tripod. Jadi serbaguna. Ini adalah holder untuk handphonenya. Oke, teman-teman, kita akan coba sambungkan remote ini ke smartphone. Cuma ini saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada tulisan Android. Artinya tombol ini untuk smartphone Android untuk shutter fotonya, dan iOS untuk iPhone. Dan di sini ada kamera 360 mungkin support juga. Jadi kliknya yang ini untuk shutter fotonya. Dan ini ternyata hanya bisa untuk pengambilan foto saja, teman-teman. Jadi nggak bisa untuk pengambilan video. Oke, kita coba sambungkan ke smartphone. Jadi ini kita aktifkan dulu, geser ke atas. Oke, ini udah hidup. Kita coba buka. Aktifkan bluetoothnya di smartphone. Oke, kita cari nama bluetoothnya. Di sini udah ada namanya AB Shutter 3. Tinggal kita klik saja. Oke, di sini langsung terhubung. Oke, teman-teman, ini tongsis tripodnya saya akan coba satukan terlebih dahulu. Kita akan jadikan sebuah tripod. Ya, seperti ini. Oke, ini untuk holdernya. Ini ada dua mode, teman-teman. Jika dipasang seperti ini, maka posisi smartphone-nya akan membentuk landscape. Ini kita akan taruh seperti ini. Nah, ini jadi tongsis tripod seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk mengambil gambar. Karena ini sudah terhubung, tinggal kita klik saja di tombol yang Android. Oke, sudah terhubung dan sudah bisa mengambil gambar lewat remote ini, teman-teman. Cuma sayangnya ini nggak bisa diambil untuk pengambilan video. Oh ya, di sini juga kalian bisa mengubah posisi handphonenya menjadi portrait. Karena di sini ada screw-nya, tinggal baru di sini. Oke, untuk kalian yang suka mengambil video dengan mode landscape, hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian unboxing serta review tongsis tripod ini. Jadi untuk kalian yang suka traveling mungkin ini bermanfaat. Dan ini adalah alat yang saya gunakan untuk YouTube juga. Like video ini jika kalian suka, share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.